Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghalik, al-khatim lima sabaq, nasir al-haq bil-haq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap bagi semua yang datang di tempat ini dipanjangkan oleh Allah umurnya, diluaskan oleh Allah rezekinya, yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya, yang sudah punya jodoh dikekalkan jodohnya, yang mempunyai utang bisa terbayar utangnya, yang mempunyai hajat di dunia dan akhirat Allah segera berikan dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita di sini hadir majlis maulid sudah sering, ya, ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu guru, sering. Yang tidak sering, pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita itu tidak sering. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa yang sudah saya ambil, apa yang sudah saya dapatkan seiring dengan hadirnya saya di majlis-majlis yang semacam ini? Itu jarang kita tanyakan. Dimohon kepada hadirin agar memberi jalan. Mohon perhatian satu panitia. Tolong beri jalan. Ahlan wa sahlan hudurikum Habib al-Mahdud Habib Habib Muhammad Syekh Abu Bakar Salim. Para hadirin diharap duduk kembali. Para hadirin diharapkan duduk kembali dan tetap tertib dan tenang. Jadi hadirin hadirat yang tidak sering kita, yang tidak sering adalah pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Perayaan maulid sebetulnya enggak usah orang mengatakan mempermasalahkan maulid kuno itu, ya. Maulid bid'ah, maulid tidak usah, maulid ini, maulid itu, kemudian yang membela maulid.
Ini Rasulullah SAW antum bela ataupun tidak antum bela, beliau sudah tinggi, beliau sudah hebat, beliau sudah agung karena diagungkan oleh Allah Subhanahu. Namun yang penting Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini hadirin, sungguh telah ada pada di Nabi kita Muhammad SAW satu contoh yang baik. Jadi kalau kita mau ambil contoh, jangan ambil contoh dari orang kafir, jangan ambil contoh dari bukan orang Islam, dan jangan mengambil contoh dari artis, presenter, ya. Tetapi kita ambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah Allah. Walaupun Allah hanya mengatakan telah datang, telah ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik, maksudnya adalah supaya kita mempelajari contoh itu. Dari Allah hanya sekedar begitu saja. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Maksudnya, hai umat manusia, kalau kamu mau mencari contoh, contohlah Nabi Muhammad. Artinya kita suruh belajar apa yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang pertama, kita mengikuti perintahnya. Dan apa faedahnya kalau kita mengikuti perintahnya? Di samping karena Allah memang memerintahkan itu, Nabi sendiri berkata, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Alhamdulillah nih, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW karena bakal masuk surga. Kecuali yang gak mau. Saya mau tanya di sini, ada yang tidak mau gak masuk surga? Ada yang tidak mau? Tidak ada, semua kita mau masuk surga. Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ditanya oleh sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, siapa yang taat kepada aku, dia itu termasuk orang yang akan masuk surga. Dan orang yang menolak Nabi, tidak mau mengikuti Nabi, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Na'udzubillah min. Saudara, ini yang cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar manusia. Binatang yang tidak berakal pun cinta kepada Nabi. Saya punya satu cerita dari orang yang mendengarkan cerita ini dari orang tuanya. Kejadiannya benar. Di salah satu kota di dekat Mekah, yang orang biasa berumrah dari situ, Gi'ronah namanya. Tentunya di Gi'ronah. Di sana ada kumpulan ziarah. Kayak di kita ini ada kumpulan marawis, ya. Di sana ada kumpulan ziarah. Anggaplah 10 orang ini, mereka berziarah semua naik unta. Ziarah karena dulu belum ada, waktu dalam cerita ini belum pakai mobil, pakai unta. Di setiap bulan Rajab, mereka berziarah ke Madinah menaiki unta. Unta yang mereka gunakan untuk berziarah tidak digunakan kecuali setahun sekali bukannya berziarah saja. Hormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan anehnya, ini unta kalau sudah datang waktunya, misalnya tanggal 15 Rajab, mereka datang kumpul. Tidak pakai dipanggil lagi. Seolah-olah mereka sudah paham bahwa ini hari adalah hari ziarahnya kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak dipanggil, unta itu datang sendiri. Satu tahun, dua tahun, empat tahun terus, salah seorang jamaahnya meninggal. Untanya masih hidup. Ketika datang bulan Rajab, 10 unta datang ke masing-masing pemiliknya.
Yang satu ini tidak mendapatkan pemiliknya. Muter-muter kanan kiri, kanan kiri, akhirnya dia jalan. Diikutinya oleh orang-orang yang ada di situ. Kemana yang tak ada? Ke barat. Ini yang terjalan terus ke kuburan. Kuburan siapa? Ke kuburan yang punya ini orang yang biasa ziarah dengan dia. Di atas kuburannya dia banting dirinya, dia banting, banting, banting sampai mati. Seolah-olah menyesal karena dia tidak bisa berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak aneh juga. Karena masih banyak orang yang melihat di zaman binatang dipakai, dinaiki untuk berziarah kepada Nabi, itu mereka menangis dan menggesek-gesekkan mukanya di tembok masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, saudara, kenapa sih begini? Kok hewan paham Nabi? Kok hewan mencintai Nabi? Sementara yang kita tahu hewan ini tidak punya pikiran macam kita. Tapi Allah menunjukkan kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya, kalau hewan punya rasa cinta sehingga mengeluarkan air matanya ketika di tempat magomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada kecintaan kepada Nabi. Bagaimana dengan kita yang manusia punya akal, bisa berpikir, tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti hayawan ini, barangkali hayawan ini lebih baik dari kita. Mereka punya rasa cinta, punya rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bukan hanya sekedar rindu. Kalau Anda andaikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bisa ngomong, saya mahabbah kepada Nabi, mahabbah kepada habaib, mahabbah kepada salihin, mahabbah kepada guru, orang bicara mudah. Tapi nanti akan diketahui benarkah ini mahabbahnya atau tidak dari perilakunya sehari-hari, saudara-saudara, sampai diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu. Hadirin, kita hidup di dunia sekarang. Saya mau bertanya kepada hadirin, apakah Anda nih, saudara-saudara, ada yang mau hidup susah di dunia? Ada yang mau hidup susah? Enggak ada. Coba sebentar jawab, ada yang mau hidup susah enggak di dunia? Mau hidup senang? Mau hidup senang? Mau. Apa semua senang hidupnya di dunia ini? Tidak bisa kita hidup senang. Sekendak hati kita enggak bisa. Saya punya maksud dengan pertanyaan. Dulu zaman Nabi ada seorang kafir yang mereka kumpul dengan kaumnya. Dia bilang, mari kita jadikan hari ini hari bahagia, tidak boleh ada yang susah. Hebat ya. Akan menjadikan hari itu hari bahagia, tidak ada yang susah. Kumpul temannya, pakai minuman, makanan komplit, buah-buahan, perempuan, semua ada. Oke. Mulai dari pagi. Mereka tidak menginginkan ada kesulitan apapun. Pemimpinnya duduk dengan sombongnya, sambil minum arak, dikipasi oleh perempuan-perempuan, dan makan buah delima. Ketika dia makan satu, dua, tiga, salah satu buah delima itu nyangkut di tenggorokannya. Nggak bisa nafas. Ujungnya kalau orang tidak bisa nafas, bagaimana? Masuk. Maunya senang sehari. Belum sampai satu hari, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, kesenangan, kesulitan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi pertanyaannya. Orang kalau ada di surga, senang apa susah? Sudah pernah masuk surga?
belum masuk surga sudah tahu bahwa di surga itu nah, hebat sudah. Anda semua sudah tahu belum masuk di surga sudah tahu bahwa di surga itu kita senang. Dari mana kita tahu? Al-Quran. Dari Al-Quran sudah. Kita lihat ini sudah. Kesenangan ini bisa jadi berubah jadi kesulitan ketika orang tidak bisa menahan diri. Awas. Kesenangan, kebahagiaan, as-surur, wal-hubur bisa jadi susah dan penderitaan kalau kita salah. Dari mana kita tahu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa di mana dulu? Di surga. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dulu di surga. Yang namanya hamba Allah harus mengikuti perintah Allah siapapun dia, nabi, rasul, orang biasa, laki, perempuan, sama. Tidak ada perbedaan. Ketika beliau berada di surga, apapun boleh dilakukan. Cuman tidak dibolehkan untuk mendekati salah satu pohon. Tidak dibolehkan mendekati salah satu pohon. Habib bukan kayak Habib Hamid apal Quran. Jadi mesti dilihat dulu ayatnya. Di dalam surat Qoha. Allah berfirman. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Malaikat disuruh sujud termasuk iblis kepada Nabi Allah Adam. Habib Taufik nanya, Habib, masa ada Allah disuruh sujud kepada Adam? Kepada Allah. Orang disuruh sujud kepada siapa? Kepada Allah. Di situ disuruh sujud kepada siapa? Adam. Nah, makanya orang enggak boleh sembarangan mentafsir-tafsirkan Al-Qur'an. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Masa Allah nyuruh sujud kepada orang kafir dong orang. Ya? Nah, jadi kalau ada orang menghormat orang lain, jangan terus-terus lakukan kufur, kufur tuh. Enggak benar, mengkultus. Cium tangan enggak boleh, ulama enggak perlu digituin, biasa aja kan dia manusia. Allah yang nyuruh malaikat, lebih bagus dari ente suruh sujud. Maksudnya apa? Penghormatan. Jadi Allah menciptakan makhluk ini ada yang sangat terhormat, setengah terhormat dan ada makhluk yang jelek. Itu bukan urusan Anda yang namanya Allah. Urusan Allah Subhanahu. Waktu disuruh sujud iblis enggak mau, sombong. Makanya orang-orang yang sombong ini, maaf ya. Dia megang sifat iblis. Anda yang ngomong. Makanya jangan sombong. Orang sombong itu punya sifat Alhamdulillah min. Waktu dia enggak mau sujud, Allah mengingatkan sama Nabi Allah Adam. Ya. Nabi Allah Adam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini surga kan senang, tadi saya bilang, surga itu senang. Ibu-ibu tahu barusan, di surga senang kan? Hai Adam, seolah-olah Allah berfirman, hai Adam hati-hati nih sama iblis. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga, nanti kamu susah. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, istri ada, buah-buahan ada, rumah ada,
bahagia, gak pernah pak kepanasan, gak pernah kedinginan, enak terus. Di mana itu? Di surga. Awas kamu, ini bahaya nih penyakit nih. Jangan sampai kamu dikeluar dari surga gara-gara ini nih, iblis namanya. Ya? Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha'a. Di surga ini ya Adam, kamu enggak bakal telanjang. Kamu enggak bakal susah. Kamu enggak bakal kepanasan. Kamu enggak bakal kedinginan. Tapi yang namanya iblis memang hasud. Suruh sujud yang tadi tidak mau, kenapa? Hasud. Sombong. Gak mau menerima orang lebih baik. Orang susah saudara kalau orang tidak mau menerima kelebihan orang lain. Nabi gak begitu. Ya. Kita harus mau menerima kelebihan orang lain. Ini contohnya di Al-Quran nih. Ternyata benar. Waswasa ilaihi syaitan. Ya. Qala ya Adam ala adulluka ala syajaratil khuld ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Ya Adam, tidakkah engkau aku tunjuk di waswas? Ganggu nih, digoda. Kan enggak di Allah larang tuh makan buah kurdi. Jangan deketin. Hah? Dia sumpah. Tidakkah aku tunjukkan engkau kalau engkau mengambil ini, memakan ini, kamu tidak akan susah. Kerajaanmu gak bakal hilang, ketenanganmu, kesehatanmu, kenikmatanmu gak bakal hilang. Sumpah lagi. Wadalla alaihi biduru. Gitu. Bohong, dibohongin sumpah ini. Percaya. Ngambil deh. Akhirnya, fa'akala minha fabadat lahum sawatuhum wa tasifa yasfan alaihim min warqil jannah wa asa adam rabbahu fawa. Akhirnya digoda ambil dimakan. Begitu dimakan terbuka pakaiannya. Tadi bilang enggak bakal telanjang susah sampai akhirnya diturunkan ke muka bumi. Gara-gara apa? Melanggar perintah Allah. Enggak sengaja dia. Lupa dia, bukan sengaja. Tapi Allah mengatakan wa asa adamu rabbahu fawa, bermaksiat seolah-olah. Tidak, kata ulama. Karena dia lupa, tapi karena Nabi dianggap maksiat besar. Ya, tapi ujungnya tumajtabahu rabbuhu. Pada akhirnya dipilih pilihan Allah, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah. Titik yang kita ambil saudara-saudara. Orang besar, Nabi Adam orang besar, Nabi dan Rasul. Hati-hati dari kesalahan kecil. Kadang-kadang kesalahan kecil mencampakkan Anda dari atas ke bawah. Ini contoh buat kita. Jangan menganggap hal kecil itu kecil. Kadang-kadang justru yang kecil membuat Anda jadi lebih kecil lagi di sisi Allah Subhanahu. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini walaupun senang, walaupun kita ibadah, walaupun kita kaya, walaupun kita miskin, ataupun kita alim, ataupun kita jahil, kita punya pengganggu namanya setan. Semua nih, semua ada setan di antara kita. Oleh karena itu, orang berbeda-beda amalan-amalannya. Siapa yang kuat menahan setan, hebat dia. Tapi tidak kuat menahan godaan setan, hancur dia. Saudara, surat Yasin tiap hari kita baca. Surat Yasin kita baca tiap hari. Allah berfirman, alam ahad alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun. Tidak takut, ingatkan dari anak Adam. Jangan kamu menyembah setan. Tidak ada kita yang menyembah setan. Tidak ada.
Tapi waktu kita mabok, nyembah setan. Waktu kita korupsi, nyembah setan. Waktu kita berzina, nyembah setan. Waktu kita mencuri, nyembah setan. Waktu kita menghina tetangga, nyembah setan. Kenapa? Mengikuti ajarannya itu seolah-olah kita menyembah setan. Alaikum ya Rabbi Allah Ta'ala syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena dia setan itu musuh kamu nyata-nyata, saudara-saudara. Tetapi kalau dulu namanya setan, ya. Kalau cuma setan saja, kita nggak pernah lihat setan. Saya mau tanya orang sini udah ada yang ketemu sama setan belum? Belum. Yang lebih bahaya, saudara, kalau setannya ini berbaju sama dengan kita, kayak orang. Yang jadi setannya adalah manusia. Hal ini yang susah, saudara. Kalau setan mungkin Anda bisa tarik diri, tapi kalau setannya ini seperti manusia, sama dengan kita, bermata dua, hidung semua sama, berpakaian dengan kulit dan hidup di antara kita, sulit, saudara, untuk mengalah. Kecuali orang-orang yang akarnya dipakai dan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita daripada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, orang yang bahagia adalah orang yang tahu di mana dia berada. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama menyuruh kita jadi benar. Agama menyuruh kita sholat. Kalau sholat, Anda bakal bahagia. Agama menyuruh Anda zakat. Kalau zakat, Anda bakal bahagia. Agama menyuruh Anda haji. Kalau haji, Anda insya Allah bahagia. Agama melarang Anda tidak sholat. Kalau Anda tidak sholat, celaka. Agama melarang Anda tidak berzakat. Kalau Anda tidak berzakat, celaka. Agama melarang Anda tidak berhaji kalau mampu. Kalau Anda tidak juga mau haji, celaka. Berarti selamat dan celaka bagi kita umat Nabi Muhammad tergantung bagaimana kita mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di tengah-tengah kita, orang enggak mikir ini ajaran Nabi Muhammad, ini perintah Nabi Muhammad, ini aturan Nabi Muhammad. Tidak, saudara, yang sedang didengung-dengungkan di antara kita adalah dunia. Kita harus kaya. Kita harus hebat. Kita harus jadi pemimpin. Kita harus menguasai. Tanpa ada iman di sana. Ini yang bahaya, ini sebenarnya yang didengungkan kepada kita. Jadi kita melihatnya, orang hebat itu kaya, hebat. Pemimpin besar, hebat. Bisa menguasai orang banyak, hebat. Tanpa melihat, ini orang sembahyang enggak? Ini orang beragama tidak? Ini orang bertauhid tidak? Betul tidak jalan cepat kerjanya? Sesuai dengan ajaran Nabi tidak? Enggak mikir, yang penting itu. Makanya saudara, kalau bagian kepemimpinan, orang rela bermiliar-miliar mengeluarkan uang. Kenapa? Tujuannya dunia. Tapi saya belum pernah mendengar orang rela bermiliar-miliar untuk jadi ulama. Belum pernah dengar. Untuk membela agama, jarang-jarang. Tapi untuk membela partainya, untuk membela golongannya, kalau perlu dia mati di situ. Padahal kita disuruh mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Terlalu banyak yang merusak kita, saudara, sekarang. Maksud saya, kalau Anda pun sholat, Anda pun puasa, Anda pun haji, Anda pun baik, banyak godaan-godaan dari setan yang berwujud manusia. Mana saudara diantaranya yang banyak merusak sekarang? Pikiran seperti tadi, dunia besar, akhirat bagaimana nanti? Allah Rahman Rahim, yang penting kita di dunia dulu. Kita harus maju, kita harus kaya, kita harus hebat, itu. Tidak ada orang tua, ayo kita harus semua menjadi ahli surga. Ayo semua bisa haji. Ayo semua cinta Nabi, cinta ulama. Tidak ada. Tapi yang dianjurkan, kamu harus mandi.
bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu, ilmu ini, ilmu itu, ilmu agama, gak ada yang ngomong. Tidak naik kelas ngamuk kita. Bodoh kita marah, tapi kalau tidak sholat, tidak haji, diam. Di sini mundurnya juga. Gak ada jiwa agama. Ini bahaya. Perusahaannya banyak, yang mudah saja. Ada yang namanya handphone. Handphone? Ini kemajuannya mana? Handphone? Ya. Saya kan bisa ambil handphone. Ada S2, S3, S4, S5. Banyak tuh. Itu kan tergantung memakainya. Kita tidak berlarang ini kemajuan. Tapi mesti dilihat ya anak-anaknya pakai. Sebab sekarang aja masuk. Kalau dulu maling masuk jalan jendela, jalan pintu barangkali, sekarang tidak. Dengan cara yang lain sudah maling itu. Pakai ini. Pakai handphone dia bisa maling. Pakai handphone dia bisa menipu. Pakai handphone dia bisa melihat apa saja yang dia mau lihat. Ada gurunya lagi. Ada tempat-tempatnya lagi. Tinggal dia cari. Jadi yang megang handphone, kalau tidak punya iman, wow oleh handphone. Handphone nih bisa memikir orang gila, bisa memikir orang gila, bisa memikir orang zina, bisa memikir orang kafir. Kalau dia tidak punya iman kepada Allah SWT. Ya. Televisi. Coba lihat televisi. Ada, mah ada. Tapi saudara, air sebotol. Racun 10 botol. Ada artinya ya Bobi? Pelajaran agama ada. Tapi pelajaran agama di TV aja mengacau kebanyakan. Gurunya laki-laki. Di depannya perempuan cantik-cantik semua. Ini cara haji dari mana sudah? Kelihatan agama. Tidak ada yang bisa benar. Guru berbicara ini semua yang hadir perempuan. Begitu ajaran Nabi, emangnya Nabi tidak punya syahwat? Dia punya syahwat? Tidak bisa. Kadang-kadang yang baca Quran laki, terjemahan perempuan. Yang baca perempuan, terjemahan laki. Kita kemasukan sama orang Yahudi, saudara-saudara tidak berasa. Seperti ini Ustaz. Berasa benar lagi. Acara agamanya 5%, acara penghancur agamanya 95%. Banyak mana rumah-rumah yang baca Quran dengan nonton TV? Jawab. Ini yang hadir pengajian nih. Sekarang saya anggap Allahumma 1000. Allahumma 1000. Banyak yang ngantuk-ngantuk. Coba kalau ada band, ada perempuan yang buka auratnya, yang hadir 5000, seter semua. Dan dari saking cintanya saudara, nyawer. Astagfirullahaladzim. Udah tahu maksiat, nyawer lah dikasih duit. Seolah-olah ya Rob, ini bagus bener nih, orang maksiat, saya bantu nih orang maksiat. Na'udzubillah, amin. Kalau bikin perkawinan begini, panggil ulama, bikin maulid. Nanti orang bilang, kamu kolot, biarin. Biarin saudara, gak apa-apa dikatakan kolot. Kalau di mata orang asal indah di mata Allah Subhanahu dan di mata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ngawinin dipakai maksiat. Nah, nggak apa-apa namanya tuh organ tunggal. Nah, kenapa organ tunggal nggak ada temannya? Temannya jin. Ya, panggil guru, panggil ulama, bikin pengajian. Ya, baik. Kebahagiaan sekarang banyak dimaksudkan oleh maksiat. Maksud saya saudara, walaupun saudara benar, kalau kebanyakan maksiatnya bisa hancur seperti Nabi Allah Adam, salah sedikit lupa saja bisa keluar dari surga, apalagi model kita. Apa enggak takut kita mati suul khatimah? Enggak takut iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari saudara-saudara. Mari ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo,
gunakan untuk ibadah hidup kita, saudara-saudara. Semua bisa. Yang kaya, yang miskin, menggunakan hidupnya untuk ibadah. Bisa. Guru bisa dengan ilmunya. Yang kaya dengan hartanya. Yang bodoh bisa dengan tenaganya. Semua bisa. Pedagang bisa dijalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kata Ibn Abbas, berkata Imam Abdullah bin Abbas, "Idza asbahta fala tanfadhil masa. Wa idza amsayta fala tanfadhil sabah." Khud min hayatika limautik wa min sihatika lisubmik. Kata Ibn Abbas, kalau kamu berpagi-pagi, dalam waktu pagi, jangan nunggu sore untuk berbuat baik. Nah, nanti jangan, yang paling nanti, secepatnya. Kalau kamu dalam keadaan sore, jangan nunggu besok untuk beramal baik. Ini maulid malam nih, hadir. Jangan nanti kalau ada maulid pagi baru saya hadir, belum tentu sampai ke pagi, sudah mati, sudah datang. Hidup kita gunakan untuk bekal kematian. Sehat kita gunakan kalau nanti sakit, belum tentu kita bisa hadir maulid. Artinya orang harus bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini sekarang sarana yang baik. Menciarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada almar'u ma'a man ahad. Orang-orang yang akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengangkat ujian daripada umat Islam yang sedang keadaan lemah dimanapun mereka berada. Dan dari kita semua. Dan kita semua diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sahibul Bait, Ustaz, siapa namanya? Abdul Malik, dengan panjang umur, khairul utubah, ya. Bisa mendidik murid-muridnya, amin. Menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua amin ya rabbal alamin. Kurang lebih kesimpulan khutbah saya pada malam ini adalah, mari jangan terlambat untuk berbuat baik dan selalulah ingat kepada Allah dan selalulah ingat bahwa kematian senantiasa datang tanpa berbicara. Oleh karena itu marilah beramal yang baik, insya Allah terselamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.